Bagaimana pendapat kalian selama di hotel ini? Terus kita mau dari Piloteus kita dulu. Bagaimana kesanmu selama di hotel ini? Jadi hotel ini payah. Ya tahu banyak wahana. Oke. Tapi udaranya dingin. Ya, aku suka. Apa Join? Bagaimana pendapatmu? Hotelnya bagus, dingin sama fasilitasnya juga baik. Bagus. Kita tidak akan menanyakan pendapat Atalia karena pendapat Atalia tidak penting. Semua hari ini jam berapa ini sekarang Join? Jam 6.30. Sekarang jam 6.30 tapi kami sudah bangun. Aku yang duluan paling pertama bangun. Karena aku adalah anak yang sangat mandiri. Jadi ya kami mau jalan-jalan, selamat menyaksikan. Ini adalah HP saya ya direkamnya. Kami dari 603. Di kamar ini, di sebelah ini ada Nanguda, Chelsea dan Benaya dan Kak Nisa. Kemudian kalian lihat pintu yang di sana itu, di seberang pintu itu ada Naturang Tulang dan Cibi. Jadi sekarang kami mau jalan-jalan. Oke. Farah muncul dari pintu ini, padahal pintu ini katanya dilarang masuk kecuali petugas. Kok petugas? Petugas boleh masuk. Ayo jalan pagi. Guys, kami menemukan sebuah tempat indah. Ini ada jalan setapak. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Udah kau bergabung aja, Tio. Masuk situ, masuk. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar kita... Sebentar ini baru saja menemukan kegawatan besar. Teo ternyata lupa bawa masker dan dia bilang aku katanya gak usah. Padahal aku gak pernah bilang gak usah. Apakah kamu, kau ada mendengar aku bilang gak usah, Join? Enggak. Hai. Kau mendengar setan Atalia. Iya, Atalia ini memang adalah gak pernah iya. Dari sini lo masuknya kayaknya. Bah, biasa anak-anak Pak Jago-Jagohon. Mereka pengen jadi sok berani tapi ya kayak ginilah hasilnya. Wah, mereka cuma apa namanya tunnel vision mereka kesan, tapi ada harta yang jauh lebih berharga di sebelah sini. Kita bisa mendengar suara sungai pagi hari, burung-burung berkicau. Sepertinya kandang ini sudah terpakai lagi. Ada tangga ke bawah. Mari kita lihat. Oh, apa ada harimau? Harimau yang sudah terlepas. Ayo, kembali kita. Tidak ada apa lagi di situ. Itu cuma jalan apa balik ke jalan utama itu. Oke, kita pause sebentar dan bukan pause sebentar sih. Kami akan segera berteleportasi ke tempat berikutnya. Kita ke sini. Ya, kita sudah berada di hotel lagi karena Tio harus mengambil masker. Kalau enggak dia pakai masker enggak kularang ada yang jalan. Kukurung semua. Kita akan berteleportasi lagi, oke? Okay? Sampai nanti ketika kita selesai berteleportasi. Ya, dan kami sekarang sudah berada di Swan Lake. Iya. Bisa kita lihat di sini ada angsa yang sangat cantik, melebihi kecantikan Atalia. Kenapa di sini nggak bisa difoto? Iya. Itu pelet angsa, bukan pelet angsa, itu pelet ikan. Kita lagi memberi makan. Oh, itu angsanya ini di depan dia. Eh, bukan itu lagi itu.
Dia kayak di depannya. Abis singkal ya si ateliernya. Di depan mukanya. Harus dipatok. Ya bisa kena patok lo. Gak apa-apa lah ya, bukan sampai ibu kok. Woi. Ini ada Pak Arhab bersama kalian. Ini kayaknya mereka jantan begini. Ini ada banyak ikan-ikan. Kalau kalian punya mata, biarlah kalian melihat. Wih, tengok itu. Ada bebek di tengah-tengah angsa. Kalau angsa dia panjang. Beautiful, very beautiful. Ikan hal bisa dimakannya. Iya. Banyak makanan di sini, Om. Iya, tapi banyak. Ini kan. Kalian bisa lihat di sini pelet ikan. 5.000 per bungkus. Terima kasih. Tapi ya sudah, peletnya sudah kosong dan di sini banyak orang yang orang-orang jujur dan soleh yang benar-benar memberikan uangnya. Sebenarnya enggak garis dikasih uangnya. Aku juga mau. Ntar sini biar aku kelam. 1, 2. Lemparlah mana ini. Udah di sini banyak, banyak kali ikannya, ga? Ya ada lagi, udah habis. Oke, perhatikan ya guys, ini dia. Beautiful, ya, beautiful. Very beautiful. Kalian, aku gak tahu kalian bisa dengar kicauan burung ini atau enggak, tapi ya ada banyak kicauan burung. Ada banyak ini. Tengok sini semua. Ini lebat besar. Ayo. Pol. Ini sayang. Di sini dan kita semua sangat nekat. Kita gak mau mengikuti jalan besar. Kita akan menjelajahi jalan-jalan kecil. Iya, jalan ini udah jarang dilewati, makanya ada banyak bambu. Dia sudah ketakutan. Kalur itu bambang. Lumut, banyak kali lumutnya. Kelirinya ada yang nyutar disini. Ujungnya ke hotel itu, kalau aku akan memimpin karena aku seorang lelaki. Intinya cuma mutar balik tadi, tapi ya pengalaman yang cukup menyenang. Oh, ini jembatan yang lain ya? Ini di tempat yang lain, kita udah berada di tempat yang baru. Saya di depan. Itu orang ini, tengok ini. Orang ini baru balik lagi dari sini. Mana Pak Rahab? Oh, itu Pak Rahab di belakang. Tengsun mereka nyujian. Untuk sementara karena Atali sangat bising, nanti bagian ini kalian tidak akan mendengar suara apapun, kalian hanya akan mendengar suara alam. Semuanya sangat indah. Indah mengindah. Banyak gaya. Kita bisa lihat di sini Joan semacam raksasa dan Atalia sangat kecil. 1, 2, 3. Lagi foto berdua, foto berdua. Ya, kita karena banyak kali permintaan berfoto, kita hentikan video. Adalah tanaman sekarang so beautiful. Mana? Oh, itu flamingo. Ternyata mereka telah memiliki tepat. Ayo kita masuk ke rumput-rumput ini. Jalannya. Oke, ternyata itu terlarang. Rumput.
Boleh. Kasih foto. Pelikan atau bangau atau apa pun namanya ini. Ayo kita di sini berfoto. Ayo. Beautiful, very beautiful. Kalau itu, mana? Bisa lihat di sini. Ini tadi tempat pelikannya. Dan ini adalah padang rumput. Okay. Di sini ada ayunan. Di situ ada dua cewek yang cantik. Bernama Tali dan Joanna. Di sini jadi kayak sangat padang rumput, pohon-pohon, danau, rumput, dan Atali yang berteriak. Dah pun tak agak jelas ngapain pula kau berdiri kayak gitu di situ. Dah. Tio lagi membutuhkan orang ini. Bagus sekali Tio. Luar biasa Tio. Dia sama akan selalu dikenang. Red crown green. Kayaknya artinya terus bangun. Bangun. Tanpa atelier ini jauh lebih damai. Ini ada konstruktor bangunan. Rio, burung inilah burungnya. Si Blue dan Julie tuh beda loh. Sama loh, iya bener. Sama, tapi beda warna dia. Beda warna. Kalau yang Blue itu warna biru. Oh, marah apa, Nak? Itu. Itu dia Pak Arab kita. Ini burung di mana sih ya? Pause lagi. Musuh di film Rio. Film Rio is real. Sangat horor. Ada di sangat horor. Suaranya pun sangat menyeramkan. Hanya kalian lihat di dalam buku-buku sekolah kalian. Tapi kami sudah menemukannya. Yah, gak nampak. Turun dulu kalian. Turun dulu. Inilah yang sudah kami temukan. Itu dia yang Aneh. Iya, ini dia. Hai. Ini dia yang merah. Yang terkenal, yang kalian tengok di pensil warna Faber-Castell. Iya, oke. Tapi enggak nampak kalian. Bicara burung. Bicara. I love you kata. Bilang Jonathan ganteng. Ya, yeah, I love you kata. Ya, sistem satu ini memang bisa bicara ya. Kayak ada di orang-orang bersiul itu. Jadi tadi katanya Tio menemukan burung yang mengikuti apa yang dia bilang. Coba bilang dulu Tio, kayak gimana tadi ceritanya? Mau pulang. Sepertinya Tio berhalusinasi, tapi aku enggak tahu.